Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suhendi Channel. Kita uji cobanya ini air sirkulasi guys, atau pompa air tenaga matahari. Ini saya jelaskan dulu sebentar part-part yang kita gunakan. Nah ini ada, sebenarnya ini buat air mancur guys ya, cuma saya rubah sedikit untuk memompa air gitu. Ini panel surianya. Nah di bawahnya sini ini ada yang ini ya guys ya, yang ini pompa airnya guys, pompa submersible atau pompa yang pompa celup ya guys, pompa celup DC. Nah ini di sini ada semacam panel, ini dari panel surianya. Di sini ada kontrol tegangan guys, untuk tujuannya apa? Waktu menyerap sinar matahari, matahari sinarnya kadang-kadang nggak menentu ya guys, kadang ada tinggi, kadang rendah gitu. Jadi dia menstabilkan tegangan untuk menjaga pompa mendapat tegangan, asupan tegangan stabil gitu guys. Jadi nggak membakar atau merusak si pompanya. Nah ini si panel surianya ke bawah dapat dari sini, kemudian dioper ke pompa ini. Nah pompa ini nyerap air dari lubang-lubang yang di belah sini aja guys, kemudian dipompa ke atas sini. Nah diteruskan ke selang guys. Nah seperti apa uji cobanya, kita akan coba guys. Nah guys, ini uji cobanya untuk pompa sirkulasi atau pompa air tenaga matahari ya guys. Jadi yang di bawah sana itu ada yang hitam bulat, itu adalah panel surya ya guys. Nah panel surya ini fungsinya menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Dan di bawahnya ada pompa yang tadi saya jelaskan, yaitu pompanya ini tergantung wattnya ya guys. Jadi si panel surya yang menyerap matahari ini kekuatannya berapa watt. Nah itu disesuaikan dengan si pompa yang kita gunakan untuk menyerap atau untuk memompa air yang akan kita pompa tadi gitu guys. Jadi kalau kita butuh air naik tinggi atau naik besar, otomatis kita menggunakan pompa yang kekuatannya atau wattnya atau daya dorongnya itu besar, otomatis menggunakan tenaga matahari atau tenaga listriknya juga besar. Jadi si panel surianya juga ada speknya berapa wattnya gitu guys. Nah ini sirkulasinya dari bawah sana guys, ini ada selang di ganjel batu, muter lagi situ guys. Jadi ini gambaran air sirkulasi tenaga matahari guys. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pompa air tenaga matahari juga, sistemnya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke guys, ini gambaran pompa air atau pompa sirkulasi tenaga matahari. Semoga bisa menginspirasi Anda ya guys, semoga bisa menjadi gambaran Anda cara kerja dari panel surya yang digunakan untuk memompa air guys. Oke, jangan lupa untuk berlangganan terus video di channel ini, di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru video dari channel ini guys. Jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.